Presiden RI Joko Widodo menanyakan keinginan para pemain timnas U20 Indonesia seusai Piala Dunia U20 batal bergulir di tanah air. Jokowi mengunjungi pemain timnas U20 Indonesia yang menjalani latihan di Stadion Utama Gelora, Bung Karno pada 1 April 2023. Dalam pertemuan ini, orang nomor satu hadir dengan didampingi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Komite Eksekutif PSSI. Jokowi menyalami satu persatu para pemain timnas U20 Indonesia, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, dan beberapa tim pelatih. Kedatangan Jokowi ini untuk memberikan semangat kepada skuad Garuda Nusantara yang batal tampil di Piala Dunia U20. Hal ini, FIFA mengumumkan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 29 Maret 2023. Pada kesempatan ini, Jokowi memberikan semangat pada para pemain agar bangkit dan pantang semangat. Menurutnya, para pemain masih memiliki perjalanan yang panjang. Bahkan skuad timnas U20 ini masih bisa tampil di berbagai turnamen yang ada. Kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena para pemain U20 masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, Asian Games, Piala AFF, Olimpiade 2024, diungkapkan Presiden Jokowi kepada awak media. Jokowi mengatakan bahwa para pemain telah mengungkapkan keinginannya. Mereka para pemain mengaku ingin bisa menjadi pegawai negeri sipil, PNS, Polri, hingga TNI. Presiden Jokowi juga meminta kepada para pemain agar tetap semangat dan jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Skuad timnas U20 Indonesia dipastikan dibubarkan usai Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih timnas U20 Indonesia, Shin Tae-yong. Sejatinya timnas U20 Indonesia telah menggelar berbagai rangkaian persiapan dalam menatap Piala Dunia U20. Seperti pemusatan latihan TC di dalam maupun luar negeri. Timnas U20 Indonesia baru saja bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berdasarkan penuturan Shin Tae-yong, Joko Widodo selalu mengamati perkembangan skuad Garuda Nusantara. Di satu sisi Shin Tae-yong kecewa dengan apa yang terjadi Piala Dunia U20. Sebelumnya pembatalan Piala Dunia U20 disinyalir karena penolakan dari berbagai pihak terhadap keikutsertaan Israel di turnamen ini. Untuk itu, Erick Thohir sempat melakukan pertemuan dengan petinggi FIFA di Doha, Qatar. Akan tetapi, negosiasi dengan FIFA tidak berjalan mulus, status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tetap dicabut. Kini Indonesia tengah menunggu sanksi apa yang akan dijatuhkan oleh FIFA. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, setelah bertemu dengan Presiden Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat 31 Maret 2023. Dalam pertemuan Presiden RI dan Ketum PSSI yang membahas soal pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan sekaligus laporan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kepada Bapak Jokowi setelah bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha. Setelah melaporkan hasil dari Qatar, tak lupa Erick dan Jokowi juga membicarakan pemain timnas U20 Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan Presiden mengundang pemain timnas U20 ke istana. Akan tetapi Erick Thohir tidak membeberkan apa tujuan memanggil pemain muda tersebut.